posisi yang ingin melihat Batam maju seperti harapan kita semua lah. Nah, apakah untuk itu saya harus maju atau saya bisa ikut memberikan apa kontribusi sumbangan pemikiran dan sebagai melalui siapapun. Nah, inilah untuk mencapai tadi ada tahapannya yang ke visi 2045. Yaitu harapannya adalah bahwa kita ingin mencapai Indonesia menjadi PDB nomor 4 terbesar di dunia pada tahun 2045. Nah, kita lihat di sini bahwa perlu kita juga perlu memimpin yang tak boleh bohong di sini. Dulu katanya Indomaret Alfamart akan diberesin. Nah, langsung nambah sekarang ini apa sih? Saya bilang kita setuju, tadi setuju dengan adanya Alfamart dan Indomaret. Ya, saya kan bilang tadi bagaimana kompak dulu sinergi. Kalau enggak kan itu menimbulkan kerusakan. Ada sistem gitu banyak. Hah? Ada sistem gitu. Masih sistem karena kan tidak bisa itu berdasarkan hubungan orang yang harus dari satu aturan. Sehingga semua orang bisa baca aturan jelas. Oh ya ini menggunakan itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah ya pasti kemudian mengintegrasikan pelayanan sebaik-baiknya. Pelayanan itu menjadi cepat karena kalau sudah pasti dengan lokasi Batam yang seperti ini itu pasti orang gak akan mengasih diri ya, termasuk juga mengenai soal apa sih fasilitas yang diberikan, karena orang kan datang ke sini melihat Batam sebagai daerah khusus. Nah, kemudian yang ketiga, kita mulai kembangkan Batam. Apa? Ekonomi-ekonomi baru itu. Banyak potensi ekonomi-ekonomi baru di Batam. Dari mulai yang tadi saya bilang, mas, industri kreatif, kemudian industri alat, pariwisata, itu semua. Kalau yang industri yang lain sudah otomatis orang melihat melirik kota Batam, melihat fasilitasnya. Tapi kita harus mengembangkan satu ekonomi-ekonomi baru. Nah, buat saya ada daerah-daerah di Pulau Batam ini yang sayang sekali belum kita maksimalkan, kita mempanggal. Ini kan suatu lahan yang harusnya bisa dijadikan kawasan industri, bisa dijadikan kawasan wisata, kawasan ekonomi. Nah, ini saya kira ini semua akan bisa kita capai. Untuk mencapai pertumbuhan yang tadi kota di nasional maunya 6, ya Batam sih lebih tinggi dari itu. Terus kata Bapak harus ada kepastian. Kepastian seperti apa? Harusnya supaya pasti gitu. Kan kepastian tadi yang paling penting. Ini kan ada kelembagaan BP kan. Ya kan kemarin rencananya exhibisio. Tapi kan sampai sekarang belum. Nah, kalau apa yang di selama ini opsi yang menurut saya yang jelas dan juga sesuai dengan ketentuan ada itu adalah kita susun PP hubungan kerja antara PP hubungan kerja PP dan PNU, karena di situ akan jelas bahwa siapa melakukan apa. Jadi terkait untuk Batam itu FTJ atau kayak apa Pak? Karena ini yang kepastian juga. Kalau menurut saya ya undang-undang kalau mau menjadikan KIP, karena teknis operasionalnya itu yang saya katakan minta dikaji lebih lanjut waktu itu. Karena teknis operasionalnya itu tidak mudah untuk merubah ke sana. Apalagi pengusaha yang ada, perusahaan-perusahaan yang di Batam yang sudah beroperasi, mereka tahunya waktu itu adalah FTJ. Itu yang saya katakan kepastian. Di undang-undangnya mengatakan 70 tahun. Nah, kalaupun mau dirubah harus dirembukan dengan pengusaha sama-sama.
sehingga menjadi satu kesepakatan bersama. Kalau hanya satu pihak, kan. Tapi kalau dua-duanya sama sepakat, ya nggak ada masalah. Berarti itu pasti karena sepakat. Dulu kan Bapak kan sudah pernah jadi kepala suku, Bapak. Sementara kan ini kan Bapak sudah bisa mengidentifikasi permasalahan Batam untuk menjadi pemimpin. Kesulitan itu mewujudkan itu apa? Ketika waktu Bapak jadi kepala suku Batam, kan tadi kan satunya ya itu tadi RPT hubungan itu kan terus kemudian kepastian. Iya, kesulitan itu kan sebetulnya begini, kembali lagi selalu bisa. Kalau kita bisa satu hati, satu langkah, kita bisa berbanding. Kayak di rumah aja, di rumah kepala rumah tangga yang mencari dan apa istri yang mengurus anak-anak. Nah, kalau udah itu lancar, sama ini juga. Saya tidak memaksakan. Gini, saya belum lama di Batam, tapi karena saya merasa sudah menjadi bagian dari kota Batam, saya cinta Batam. Jadi saya tadi apa yang saya sampaikan itu adalah semacam pemikiran saya, siapapun yang akan memimpin kan pemikiran itu boleh mau diterima atau tidak. Nah, mengenai kemudian apakah saya bersedia maju, terus terang ini adalah saya dalam proses mendengarkan ya, melihat, karena juga di tentu di Jakarta saya juga ada rencana-rencana yang lain gitu ya. Tetapi ya boleh dikatakan bahwa saya pada posisi yang ingin melihat Batam maju seperti harapan kita semua lah. Nah, apakah untuk itu saya harus maju atau saya bisa ikut memberikan apa kontribusi sumbangan pemikiran dan sebagainya melalui siapapun. Nah, jadi kalau ditanyakan apakah saya iya sekarang, saya belum mengatakan iya. Belum mengatakan iya. Kalau seandainya iya. Pak, masyarakat 100% misalnya 100% memang ya, Bapak aja tunjuk. Gini aja, saya ada time frame saya untuk akhirnya saya mengatakan iya dan tidak gitu ya. Karena tentu kan tadi kita bicara soal kepastian gitu. Ya saya juga enggak mau selalu masih berpikir sana sini, tapi ada saatnya nanti saya akan mengatakan iya atau tidak. Baik, satu ya. Pertanyaan saya lagi Pak. Tentu Bapak tadi ingin mengatakan sumbangsih seandainya jawaban tadi masih ya atau tidak. Sumbangsih seperti apa rasa cinta Bapak yang Bapak tuangkan dalam Batam ya, ini Pak? Misalnya saya masuk ke hari ini, saya juga sering bertemu dengan teman-teman pengusaha. Saya juga terus mempromosikan Batam ya. Kemarin ada yang dari Swedia ke Batam aja investasinya. Ada siapa ya saya kontakkan, itu salah satu bentuk. Yang kedua bentuk pemikiran, tentu saya sering ketemu dengan teman-teman di Kadin ya, apa saya sampaikan ini dong sebaiknya begini begitu. Demikian Warta Putri TV melaporkan. Silakan like, share, subscribe and comment.